Beginilah suasana prosesi wisuda ratusan taruna-taruni Akademi Angkatan Laut ALAL Angkatan 69 tahun 2024. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, memimpin langsung acara penutupan pendidikan taruna ALAL Angkatan ke-69 tersebut. Kasal berharap agar para taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut tidak gaptek terhadap teknologi, karena perkembangan zaman teknologi semakin maju dan modern. Dengan adanya studi banding, selain studi banding juga merupakan hubungan erat antara kedua negara ini dengan pertukaran siswa. Nantinya mungkin ke depan bisa saja kita juga menerima taruna dari luar. Didik di sini. Asal di tengah. Seperti yang tadi saya sampaikan pada mana, tentunya untuk menghadapi permasalahan sekarang ini yang tentunya sangat dinamis ya, kemudian kemajuan teknologi juga sangat pesat. Nah, ini juga kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Jadi para taruna juga harus tidak gaptek ya, tidak gagap terhadap teknologi, bisa update terhadap teknologi, kemudian bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa mengurangi nilai-nilai moral dan moral dari prajurit TNI Angkatan Laut. Jadi jangan sampai dengan kemajuan teknologi ini justru membawa dampak negatif bagi mereka, justru ini harus membawa dampak yang positif, memberi kemajuan pada organisasi. Sementara Samatutar Muhammad Irfan Sugianto Korps Marinir, lulusan terbaik dan peraih anugerah Bintang Adi Makayasa Wisuda AL Angkatan ke-69 tahun 2024. Mengaku anak seorang pedagang kelontong atau pedagang sembako di Kota Sorong, Papua Barat. Sebelum menjadi taruna AL, ia sempat menjadi seorang buruh, namun Irfan terus belajar dan berlatih demi meraih cita-cita menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Nomor urut 20491, nilai prestasi 3. Sebelum kami masuk AL, kami lulusan SMA 2018. Kami masuk AL tahun 2020. Ada banyak kegiatan sebelum kami masuk AL, kami pernah bekerja, salah satunya kemudian kami pernah kuliah juga sebelum masuk di AL, sehingga saat kami diberikan kesempatan kepercayaan menjadi taruna AL, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan di lingkungan AL dengan penuh perjuangan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami diberikan kepercayaan oleh lembaga untuk menjadi perwakilan letting kami AL69 menjadi adik. Taruna AL yang diwisuda Angkatan 69 tahun 2024. Sebanyak 129 orang, 117 taruna dan 12 taruni. Terdiri dari 58 korp pelaut, 21 orang korp teknik, 21 orang korp elektronika, 16 orang korp supply, 13 orang korp marinir. Farid Arman, Surabaya TV.